Halo teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan refreshing sama anak-anak, mumpung mereka itu masih liburan ya teman-teman. Seneng banget ini kayaknya mereka terlalu semangat bawa tas keduanya. Halo, kamu namanya siapa? Ini namanya siapa? Ini? Ini? Tira. Oke. Oke, ikutin terus ya video kami. Kita mau nginep di satu hotel yang cocok untuk keluarga dan anak-anak. Cuacanya cerah sekali. Ini perlengkapan anak-anak saya. Ada susu, Pampers. Terus ini ada selimut, selimut kesayangannya ini ditaruh di sini, ditata sama dia sendiri. Lalu semuanya kayak baju-baju sudah masuk jadi satu koper. Lalu di sini ya, ini persediaan air minum untuk buat susu. Ini ada tikar, sendalnya mereka. Nah ini dia. Kamu bawa apa itu? Minum apa? Air putih. Air putih, iya, minum air putih ya. Yang banyak biar sehat. Oke, semuanya sudah siap. Tinggal nunggu mamanya. Oke, teman-teman, ini kita sudah siap semua. Kita mau berangkat. Wow, jalannya macet ya, teman-teman. Kita ambil jalur yang Malang Pasuruan ya teman-teman. Sampai gerbang tol Sidoarjo 2 ya teman-teman. Setan, setan bawa apa aja? Kita hari ini bawa apa aja dalam perjalanan? Boneka, selimut, 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 perbekalan anak-anak ya. Jangan lupa bawa buku cerita, buku mewarnai. Kita sampai di gerbang tol Kejapanan. Padat ya teman-teman. Mungkin banyak yang liburan ini ya. Pandaan Taman Safari Sukorejo. Golongan 1 tarifnya 22.000 ya teman-teman. SMK Negeri 1 Prigen. Kita belok kiri. Ini daerah mana? Nah, ini ada Makoya ini, teman-teman. Di sini ada kolam renangnya juga, ada restonya. Cocok juga untuk liburan keluarga. Ini apa ini? Lembah Pendawa. Telogo Sewu ini di sini ya, teman-teman. Ini dia, kita sudah sampai di hotelnya teman-teman.
apa ini namanya? K Galeri Hotel. K Galeri Hotel. Bacanya bahasa Inggrisnya apa, Beb? K Galeri Hotel. Kalau orang Jawa ya K Galeri Hotel gitu aja ya, teman-teman. Tempatnya seperti ini. Pintu masuknya penuh dengan pohon-pohonan ya, teman-teman. Jadi suasana alam ini. Oh iya, terima kasih. Oh iya, kita parkir dulu karena parkirnya di bawah, jadi barang-barangnya kita turunkan dulu ya. Itu kita sekarang cari parkir. Lumayan luas. Mbak, ini apa, Mbak? Yang sini. Tempat pastry sama spa. Oh, bukan kamar ya? Auni Spa. Mas, kolamnya di mana, Mas? Di sini ada tempat untuk nge-gym ya ini, teman-teman. Lumayan untuk olahraga di sini. Ini dia kamarnya. Seperti ini, ada meja kerja. Di sini ada, ini apa namanya, buffet untuk bikin kopi. Pintunya ada dua, pintunya bisa ditutup. Sebentar, di situ dulu. No, bisa ditutup kan? Iya. Nah, loh, langsung loncat-loncat. Mereka senang banget. Senang nggak? Gembira? Gembira. Senang? Oh, senang semua. Kamu senang? Iya. Iya. Kalian senang? Iya. Ini lemari baju. Ada TV. Ada di depan. Iya, ada di depan. Ada berangkas juga. Kita mau turun. Ini dia. Iya. Kamar mandinya luas sekali. Ini ada kamar mandi kaca. Aku mandi. Aku mau mandi ya. Eh, jangan dihidup, jangan dihidupin loh, jangan dinyalain airnya. Nanti dingin. Iya, nanti basah kan, belum mau mandi. Oke, teman-teman, kita mau ke kafe taman dulu. Kafe taman ini nggak jauh tempatnya dari ke Galeri Hotel ya. Kita cukup jalan paling 50 meteran lah. Wow, rumputnya. Kita masih baru masuk sudah disuguhkan dengan pemandangan rumput hijau yang sangat bagus ya, teman-teman. Ini ada sewa baju ya, baju-baju ala-ala Korea gitu ya, teman-teman. Di sini. Ini mau foto dulu. Kita bersama anak-anak kecil. Ini mbaknya Korea nih. Ya, bagus, Pak.
Satu, dua, tiga, dah. Ini masih tahap pembangunan ya teman-teman. Ini mau dibuat apa ini? Resto padi. Kolam renang. Ini ada perosotan. Kita ngopi dulu di kafe ya. Kita kopi dulu. Pemandangannya lihat. Syahdu. Depan kita ini adalah kosong ya, gimana nanti ke depan di sini akan dibangun hotel bintang 5 dengan kapasitas 100 kamar. Di sini nanti dibangun hotel. Untuk saat ini kita hanya menyediakan penginapan glamping. Halo. Kita ini ada sama buatan yang dimana ini. Oh iya, ada Aksa. Sama nanti ke depan akan dibangun juga untuk kanonya. Untuk ATV kita trackingnya ada di belakang. Dan kalau boleh tahu ini tujuan Bapak Ibu mau kemana? Kafenya kok masih biasa nih. Yang ini hanya biasa saja. Dan di sini paling ikonik adalah gazebo Korea. Karena untuk buat gazebo sendiri itu mulai dari material, arsitek, tukang dan kulis semua langsung kita datangkan dari Korea. Bisa dibeli di rumah hanbok, tempat penyewaan baju adat Korea. Hanbok kita. Samping kanan kita ini adalah tanaman bunga, ini juga diperjualbelikan. Kita start ada di harga 20.000. Selanjutnya yang di samping kanan kita ini ada tanaman buah. Jadi tamu yang menginap di area glamping sini berikutnya ada di latar ayam. Oh. Latar ayam. Glamping sendiri kita setat ada di harga 935 glamping. Sampai 1.570. Yang putih kapasitas 2 orang, yang oranye sama biru kapasitasnya 4 orang atau family. Ada meja panjang cocok untuk seperti ini untuk ngobrol-ngobrol bertemu keluarga. Untuk suasana malamnya seperti ini ya teman-teman. Untuk spa. Kami jalan-jalan di daerah sekitar Pandaan ya, yaitu ini di Kopi Telu. Ini malam minggu jadi ramai banget. Ada live musik juga ya teman-teman. Ini ramai sekali. Asik, anak-anaknya mainan, orang tuanya bisa nongkrong sambil ngopi. Di sini banyak banget pilihan makanannya ya teman-teman. Ini ada food court-nya ya.
di kasir minuman food court. Kopi telu. Cukup luas tempatnya teman-teman. Jadi di sini ada sawah-sawahnya juga. Jadi pemandangannya juga bagus ya untuk nongkrong, untuk ngopi santai gitu ya bersama keluarga. Ini ada juga yang tempatnya itu bagus juga, unik ini. Ini sekarang ini masih dikit. Adik. Seru ya teman-teman. Ini anak-anak seneng banget di sini. Orang tua juga bisa ngumpul juga di sini ya, santai-santai melihat anaknya bermain sambil ngopi-ngopi. Tuh, seneng banget anak-anak lari-larian. Oke, teman-teman. Kita mau sarapan dulu ya, teman-teman. Habis sarapan kita nanti renang lagi. Oh, ada parade kuda. Kuda kecil, kuda poni. Ada yang tahu? Kuda pendek. Ambil dong puding. Teman-teman, kita sarapan dulu. Tiga A, ini tiga B. Restonya taman bermain di sana, sawah-sawah, gunungnya nggak kelihatan. Harusnya dari sini tuh kelihatan gunungnya, kelihatan cuma sedikit, ketutup sama awan. Kalau nggak ketutup awan bagus ya teman-teman dari sini. Becak foto-foto itu apa itu, taman kelinci sepertinya. Oke, saya mau ngawal anak-anak saya berenang dulu ya teman-teman.
berenang sambil berjemur ini. Ini sinar matahari dari sana. Kolam renangnya di sini. Di bawahnya rumput. Rumput-rumput. Jadi asik. Buat main bola asik ini. Oh ini yang dalam. Iya, Mas. Ini yang dewasa. Ini yang anak-anak di sini. Ini ada batasannya ya, jadi aman ya teman-teman, untuk anak-anak aman. Ya lumayan bagus untuk hotel yang kita pakai untuk refreshing liburan keluarga. Untuk yang pengen suasananya tenang, menikmati liburan, cocok berlibur di hotel ini ya. Kay Galeri Hotel namanya. Lumayan cocok untuk liburan keluarga yang pengen berlibur tenang, karena di sini suasananya itu suasana alam pedesaan. Oke, kita pulang. Kita mampir jalan-jalan dulu ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau check out. Di situ dari hotel kita mau jalan-jalan sebentar.
Royal Trawas. Kita parkir di sini ya, teman-teman. Ya, kita pernah nginep di sini, di villa ini kan dulu. Tapi kita nggak ke kafe ini. Itu loh, kopi Sontoloyo itu loh. Di dalamnya ini, di dalam arealnya hotel ini. Kopi Sontoloyo. Ini tempatnya, nuansanya itu seperti rumah-rumah zaman dulu ya, teman-teman. Unik banget. Ini di belakangnya itu villa-villa ini, teman-teman. Apabila teman-teman pengen liburan di daerah Trawas bersama keluarga, bisa langsung ke sini. Di Royal Hotel Trawas. Kandang Kebo, Gubuk Anjani. Ada nama-namanya ini, teman-teman. Ini Gubuk Rengganis. Gambarnya macan. Ini tuh zaman dulu buat cari ikan ya, teman-teman. Jadi ikannya itu kalau udah masuk sini, dia nyantol di sini, nggak bisa keluar. Di situ nanti kalau nuang ikannya diginiin ya, lewat lubang ini. Namanya apa aku lupa. Buat teman-teman yang tahu namanya silahkan komen ya. Kok enak ini? Mantap, Pak. Mantap. Nasi campur lodeh. Nasi campur kayak gitu ya. Ono paru, ono. Masakan desa ini enak. Ini kopi khasnya kopi sini. Sontoloyo. Kopi Sontoloyo. Nasi liwet. Iya. Enak loh. Iya, Kak. Hmm. Ini ada musola juga, musolanya unik ya, teman-teman. Seperti musola zaman dulu. Ini anak-anak cari daun putri malu, teman-teman. Ici. Dadah. Oke, saya mau lanjut untuk ngobrol-ngobrol, nongkrong sama bapak-bapak lainnya. Ini bapak-bapaknya. Ini. Emang lebih enak ini sih. Oh iya, sama ini pernah. Sini dulu bentar, Dek. Misi, Pak. Oke, teman-teman semuanya,
karena acara liburan keluarga sudah selesai, kami mau kembali ke Surabaya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube X3. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa klik like dan subscribe serta komennya ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.